Tayangan video ini adalah untuk menerangkan bagaimana atur cara adat istiadat penganugerahan panji-panji tentera udara Diraja Malaysia TUDM dijalankan. Setiap peraturan, pergerakan dan bahasa hukuman yang dirakamkan secara langsung dalam satu majlis adat istiadat dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan kepada orang awam, juga sebagai bahan pendidikan dan rujukan kepada seluruh anggota-anggota tentera, bahagian adat istiadat ketenteraan dan khusus kepada anggota-anggota TUDM sendiri. Apa itu panji-panji? Panji-panji merupakan satu simbol kemegahan bagi mengekal dan meningkatkan semangat juang keberanian, daya tahanan mental dan fizikal, serta keazaman gigih oleh skuadron atau pasukan. Penganugerahan panji-panji. Penganugerahan ini merupakan satu pengiktirafan dan penghormatan yang sangat tinggi diberikan kepada TUDM bagi mengenangkan segala jasa dan sumbangan yang telah ditabur di dalam mempertahankan Ibu Pertiwi. Dimulakan dengan pengawal medan mengambil tempat. Pengawal-pengawal medan akan masuk medan dari kanan menandakan bermulanya majlis. Bertugas sebagai mengawasi juga benteng pertahanan sewaktu acara panji-panji ini berlangsung. Pergerakan pengawal-pengawal medan hanya setempat berpandukan arahan dari bahasa hukuman. Perbarisan masuk medan. Selepas itu, semua anggota pengawal dan perbarisan medan diberi arahan berdiri tegak dan sedia dalam posisi menunggu ketibaan. Terdapat beberapa hormat seperti hormat panglima, hormat sedia, hormat diraja. Penganugerahan panji-panji diraja kepada TUDM merupakan satu pengiktirafan yang tinggi dan ianya telah dilaksanakan oleh Sultan Pahang selaku Kolonel yang dipertua TUDM. Baginda Sultan melakukan pemeriksaan perbarisan kehormatan diiringi oleh Panglima Tentera Udara TUDM dan Ketua Perbarisan. Bagaimanakah cara dan persediaan adat istiadat penganugerahan panji-panji dizahirkan? Aktiviti pergerakan adalah seperti berikut. Kumpulan tambur dan orderly pembawa bantal khas berjalan masuk di hadapan pentas hormat. Ketua perbarisan rangkaian tambur bertindak, memberikan bahasa hukuman agar pembawa tambur mengikut adat, menyusun 6 kali dan bertata tertib supaya tiada sebarang kesilapan. Arahan diberi kepada pembawa rangkaian tambur dan orderly pembawa bantal khas untuk berjalan keluar dari medan. Kumpulan panji-panji mengambil tempat. Panji-panji yang masih bersarung dibawa oleh pegawai Warren Squadron diiringi oleh pegawai logistik mara ke arah rangkaian tambur untuk upacara membuka sarung panji-panji. Pegawai logistik membuka sarung dibantu oleh orderly. Kesemua panji-panji dibuka serentak dari sarung. Panji-panji dihamparkan dengan penuh hormat ke atas rangkaian tambur. Istiadat ini adalah untuk menggantikan tradisi menepung tawar yang dilaksanakan sebelum ini. Pembawa panji-panji tampil ke hadapan dan bersedia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang diiringi oleh Panglima Tentera Udara turun berangkat menuju ke arah panji-panji untuk menyempurnakan upacara. Pegawai panji-panji bersedia dalam keadaan melutut. Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang menyerahkan panji-panji mengikut skuadron masing-masing. Sebaik sahaja panji-panji dizahirkan, baginda memberikan tabik hormat ke arah panji-panji sebagai tanda kedaulatan. Kumpulan rangkaian tambur dan orderly pembawa bantal khas berjalan masuk mengambil semula peralatan dan keluar beredar. Semua anggota perbarisan membuat pergerakan kalih senjata dan mengangkat tangan kanan semasa bacaan doa. Ketua perbarisan melafazkan ikrar. Selepas ikrar dibaca, ketua perbarisan akan menyembahkan ikrar kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Pegawai panji-panji akan berpusing ke belakang menghadap ke anggota perbarisan untuk panji-panji diperkenalkan dan diberi hormat. Semasa ini, panji-panji dikibar dan lagu Negeri Pahang dimainkan. Kumpulan panji-panji ambil tempat. Anggota kumpulan panji-panji mengambil tempat di sebelah kiri medan. Kemudiannya, pegawai Warren Squadron dan pegawai Warren Perbarisan membaling tongkat dan disambut oleh penyambut tongkat dari belakang. Dalam lingkungan kawalan ini, sarjan pemandu kanan dan kiri
dan sarjan lebihan melakukan pergerakan sedia senjata Home Guard selama 30 saat. Semasa ini, panji-panji dikibar dan diberikan penghormatan semasa lagu Negeri Pahang dimainkan. Kumpulan pengiring panji-panji akan diarak masuk menyertai semula perbarisan mengikut skuadron masing-masing. Anggota perbarisan panji-panji menerima arahan untuk berjalan lalu. Aktiviti-aktiviti yang berlaku di sepanjang berjalan lalu. Sejurus melintasi pentas diraja, ketua skuadron akan memberi arahan pandang kanan. Panji-panji hanya akan dihamparkan untuk dihormati dalam berjalan perlahan sahaja. Selepas berjalan lalu, anggota perbarisan berhenti dan menghadap ke hadapan. Seterusnya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan titah ucapan. Tiga kali laungan Daulat Tuanku. Selepas bertitah, anggota akan mengangkat tangan kanan para telinga, jari lurus ke hadapan sambil melaungkan Daulat Tuanku sebanyak tiga kali. Semua anggota perbarisan berjalan ke hadapan dan berhenti. Hormat diraja diberikan. Pegawai perbarisan panji-panji akan memberi arahan kepada anggota perbarisan untuk keluar medan. Pergerakan terakhir dalam video istiadat ini ialah pengawal-pengawal medan akan keluar dari tugas pengawasan bagi menandakan majlis adat istiadat penganugerahan panji-panji ini tamat dan sempurna dizahirkan.